Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua teman-teman ya. Malam hari ini hari Rabu ya, tanggal 2 Oktober 2024. Malam hari ini saya berada di BBM atau SPBU samping Karoseri Adi Putro. Dan kalau kita lihat, ini ada bus Gunung Harta yang baru saja rilis dari Karoseri Adi Putro ya, dengan tipe Z+5. Dan ini Gunung Harta warna merah teman-teman ya. Ini dia teman-teman ya, bus Gunung Harta diberi warna merahnya teman-teman ya. Mercedes-Benz OH1626 air suspensi. Oke ya, livery-nya sangat ciamik teman-teman ya. Oke, kita lihat seperti biasa Z+5 ini. Ada logo Mercy di belakang, di atas roda belakang ya teman-teman ya. Dan untuk seat sudah terpasang. Dan bagian belakang seperti ini, lampu khas Z+5 dan sudah ada stiker di belakangnya. Ini langsung mengisi BBM teman-teman ya. Seperti ini teman-teman ya, tampilan dari Gunung Harta. Ya, selamat atas rilis dari PO Gunung Harta dengan armada terbarunya Z+5 teman-teman.
Oke, teman-teman ya. Demikian video malam hari ini dari kawasan SPBU samping Karoseri Adi Putra ya. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Untuk semuanya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.